Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. So, apa khabar? Saya harap kamu sihat-sihat saja hari ini. So, hari ini kita akan buat calibration. Calibration kita yang pertama untuk course instrument calibration and maintenance ni, which is calibration of analog meter. So, this is very basic procedure for calibration of analog multimeter. So, you can refer for the calibration procedure. Okay, apparatus yang terlibat untuk calibration pada kali ini adalah, yang pertama adalah 2050 precision multi-product calibrator. So ini adalah sebagai kita punya master standard unit lah. Tapi tak semestinya kalau calibration untuk analog multimeter ni kamu kena guna model yang sama macam dekat dalam video ni. So tak semestinya lah, as long kamu punya master tu dia punya accuracy lebih tinggi daripada kamu punya analog multimeter, so kamu boleh gunalah. Kamu boleh guna master yang lain juga. So untuk calibration ni, dia punya barang untuk master atau UUT tu dia tak rigid lah. So dia depend pada kita punya justification. Okay, sebelum saya start demo untuk calibration pada pagi ni, saya tunjukkan kat kamu lah serba sedikit function yang ada dekat kita punya master standard unit ni, ataupun kita panggil multi product calibrator. So multi product calibrator ni adalah master yang high end, and then dia boleh inject beberapa jenis input lah. So kenapa kita kena guna multi product calibrator ni? Sebab kita nak calibrate kita punya UT kan. So kita punya UT ni, kalau analog multimeter ni, dia ada function untuk measure voltage dengan current. Apabila kita punya measurement equipment yang kita nak calibrate ni, dia ada function voltage dan current. So kita kena cari master ataupun calibrator yang boleh inject voltage ataupun current. So ni adalah salah satu sebab kenapa kita gunakan multi product calibrator ni lah. Sebenarnya dia banyak lagi range yang dia boleh cover, parameter yang dia boleh cover, antaranya voltage, ampere current, resistance, farad, degree Celsius, Newton temperature, and hertz. Hertz ni frequency lah, macam kamu tahu. Macam voltage ni kita boleh manipulate dia sama ada kita nak direct current ataupun alternate current. So kita boleh manipulate dia dekat sini lah, direct current and alternate current. Dan kita tengok dekat terminal dia. Okay, sebelum saya nak cabut terminal dia, saya kena make sure dia dalam keadaan output standby. Okay, saya cabut. Okay, dekat sini ada, oops, saya tak nampak. Okay, dekat sini ada beberapa terminal lah, antaranya terminal voltage, terminal current and terminal current jugalah dekat bawah ni. So yang membezakan current terminal yang dekat bawah dengan dekat atas ni adalah dia punya range. So range current yang pertama ni adalah 2 amp, yang dekat bawah ni 20 amp, and then dia ada terminal earth, and then dia ada scope lah untuk osiloskop. And then ada beberapa button kat sini. Ini adalah untuk manipulate dia. Nanti waktu praktik, waktu demonstration ni, saya tunjukkanlah cara nak guna benda ni. And then untuk UUT, kalau follow kamu punya calibration procedure, kamu kena make sure kamu punya UUT berada dalam keadaan baik. So kamu check lah dia ada sebarang damage atau tak.
And then dia punya jarum ni mesti berada dekat tengah-tengah zero. Bila kamu tengok dia setentang kan, dia mesti berada dekat kosong. Kalau dia tak sama, apa yang kamu kena buat? Contohlah kalau dia tak sama, kamu boleh adjust dia. So biasa analog multimeter ni dia ikut pengeluar lah ataupun manufacturer, sama ada dia jenis yang adjust ataupun non adjustable. And kalau dia adjustable, awak carilah dekat mana tempat untuk awak adjust dia. Kalau macam untuk model ni, model ni memang dia design untuk kegunaan lab lah. Dekat industri tak adalah guna bentuk macam ni, sebab kegunaan lab ni untuk education kan. So dia dah simplify macam ni. And then kalau untuk adjust dia, dia ada satu tempat macam punat skru ni lah. Kita boleh adjust dia, sama ada kalau dia terlebih ke kanan, kita boleh adjust dia balik ke center. Okay. Okay, prosedur yang pertama, kamu kena buat draft calibration. So dalam case ni, draft calibration saya dah upload dekat dalam kamu punya VLU. Dan kamu kena tentukanlah range apa yang kamu nak ambil. Saya akan ambil hari ini, saya akan buat calibration untuk range voltage and current. Saya cuba kejap, kamu nampak. So dekat sini ada voltage and current. Voltage ada dua, ada dua button. Sebab apa ada dua? Satu adalah alternate current and alternate voltage and DC voltage. Okay, satu lagi adalah alternate current and DC current. So depend. Tapi untuk setiap parameter ni, saya akan guna satu range je. Satu range. Macam contoh, kalau saya nak calibrate pada alternate voltage, kalau saya nak calibrate pada alternate voltage, saya akan calibrate pada 30, range 30 volt. So sebab apa saya calibrate pada satu range ni? Sebab nanti at the end of the session, saya nak awak kira uncertainty. So saya tak buat semua lah. Kalau saya buat semua ada banyak kan. Dalam calibration pun macam tu. Kalau range ni tak semestinya kita kena calibrate semua. So kita calibrate atas permintaan customer. Contoh kalau customer application dia untuk dia punya instrument adalah setakat 100 volt, so kamu boleh suggest dekat customer kita akan calibrate dekat 100 volt. Sebab kalau kita boleh juga nak calibrate semua, tapi dia akan melibatkan kos seperti masa lah. So biasanya calibration lab akan charge lebih lah. Lagi banyak range yang di calibrate, lagi tinggi lah cost untuk buat calibration tu. So kita boleh advise customer lah. Tapi kalau customer kata dia nak full range, nak calibrate full range, kita calibrate full range lah. Okay. Okay, langkah yang pertama, so kita pergi balik dekat kita punya MSU ni. Kamu tengok dekat terminal ni. So kita pilih terminal yang bersesuaian lah. Macam contoh saya nak calibrate VAC. So yang mana, so make sure dia dalam keadaan standby, off voltage. Kalau tak, dia boleh mengakibatkan kerosakan lah pada kita punya MSU kalau kita buat sambungan dalam keadaan live. And then sambungkan dia. Sambungkan dia pada voltage positif. Okay, contoh saya nak 100. Saya nak ni 100. Untuk wire negatif ni, saya nak sambungkan dia pada, kita sambungkan dekat sini. Okay, dia punya negatif lah. So ni adalah zero untuk dia return, which is ni adalah negatif lah, 0 volt. And then kita kena select range ni lah. Kalau kita tak select range ni, dia takkan
buat measurement lah, dia tak akan inject. So kalau contoh eh, kalau saya tak tekan apa-apa ni. Okay, so untuk first, kalau 0 hingga 100 ni, biasa dalam calibration macam ni kan, 0 hingga 100. So kalau dalam calibration, biasa kita akan ambil 5 point check. Let's say dekat sini saya tekan dia 0. Enter. Saya tekan enter eh. Kita masukkan nilai dia kat sini, kita enter. And then kita on. Okay, ni dia dah on lah ni. Dia ada tulis on kat sini. Okay, lepas on, lepas tu kita ambil lah bacaan dekat sini. Biasa dalam calibration prosedur, maksimum kita ambil repetitif 3 kali bacaan lah. Okay, dalam case ni kamu boleh on off kan. So kalau nak ambil bacaan tekan on. So inilah bacaan dia kosong. And then lepas 10 second boleh ambil lagi bacaan. Lepas ambil bacaan kedua, selepas 10 second boleh ambil lagi bacaan yang kedua. Yang ketiga, sorry. So awak ada 3 kali bacaan lah. So far bacaan pertama, kedua dan ketiga dia tak berubah eh. Dalam kes ni dia tak berubah lah. Sebab kamu punya calibrator ni yang first sekarang ni, kamu punya calibrator ni very stable lah sekarang ni. Okay, tapi kalau awak tengok dekat sini dia guna AC kan. Kita ada satu benda yang kita tak tukar tadi. Kita kena tukar dia dalam mode AC. Okay, saya off dulu output standby. Tukar dia kepada AC. So bacaan yang tadi tu tak perlu ambil lagi lah sebab tersilap. Kosong volt. So tekan shift, tekan AC. Okay, tekan enter. Lepas tu tekan output on. Okay, so inilah bacaan dia. So kalau kosong ni dia tak adalah perbezaan dengan DC tadi. Tapi cara untuk inject nilai AC tadi macam yang saya tunjuk tadi lah. So awak boleh start ambil bacaan. So saya akan biarkan selama 30 saat supaya awak boleh ambil 3 kali bacaan eh. Okay. Dah selesai. After selesai ambil bacaan yang pertama, kita pergi ke MSU, kita tekan output standby. And then kita tukarlah bacaan dia. Saya nak ambil point yang kedua. Saya nak letak 25 volt AC. Sebab ni kita dah tulis AC kan. Just kita enter je. So dia akan jadi 25 volt AC. And then
kita tekan output on. So kita tengok dekat kita punya ni, saya kalau saya tekan output on, apa jadi? Awak tengok perbezaan dia, perubahan dia. Okay, jarum tu dah terpesong ke kanan eh. So maksudnya dia dah baca dia. Okay, ni awak kena baca dengan betul lah. 25. So saya biarkan selama 30 saat untuk awak ambil bacaan. Okay, kalau awak tengok kat sini, number dia 0 sampai 10 positif and 0 sampai 10 negatif. So kalau kita range di kita 100, kalau 10 kat sini menunjukkan dia 100 volt lah. Kalau 5 menunjukkan dia 50 volt. Dia akan bahagi dia punya range lah. Kita ikut kita punya range kat on. Okay, selesai. So macam prosedur tadi, kita akan tekan output standby. So kamera saya tak alihkan lah eh, sebab dia prosedur sama je, saya repeat. Cuma yang membezakan dia adalah dia punya value. Saya tekan output standby, and then saya masukkan 50 volt. Saya tekan output on. So awak tengok perbezaan dia. So 50 volt. Okay, dia baca tepat pada 50 volt lah. So saya biarkan selama 30 saat untuk kamu ambil bacaan. And then saya pergi ke test point nombor 4. Saya tekan untuk standby. Saya masukkan 75 volt AC. Okay, output on. So ini adalah pada test point 75 volt AC. So saya biarkan selama 30 saat untuk kamu ambil bacaan. Saya tekan output standby. Okay, kita pergi pada test point yang terakhir, which is 100 volt AC. Put on. So awak ambil bacaan dia. Saya biarkan 30 saat. Okay, kesemua bacaan ni awak akan list down di dalam draft calibration.
Okey. Selesai untuk parameter yang pertama, which is voltage IC. And then kita akan pergi kepada parameter yang kedua, which is voltage DC. So sambungan pada calibrator still remain. Dan kita tukar sambungan pada kita punya UUT. Dan make sure kita punya MSU berada dalam keadaan output standby, supaya kamu tak kena kejutan any kejutan elektrik lah. And then kita boleh tukar wiring. So let's say saya nak test, let's say saya ambil range 3 volt 3 volt DC. Okay, ketiga. 01 2 3 01. Oh, kalau 3 saya susah dah nak bagi pada 5 point check. Sekejap, saya ambil range yang senang sikit. Saya ambil 36 06 12. Takpelah, saya ambil 10. Testing. Dan ni range ni pun kita tukar. Okay, first kita tukar, kita kena tukar ni kepada DC. Okay, kita masukkanlah nilai kita 0 volt DC. Okay, sudah tukar 0 volt DC. And then kita tekan enter. Then output on. So supposedly dia kena baca, dia kena baca 0 lah. Okay, awak boleh ambil bacaan. Okay, kita tekan output standby. Saya tukar bacaan dia kepada 2.5 volt. So kita tak payah tekan volt dengan DC sebab kita guna setting yang tadi je. Tekan enter. 2.5, output on. So kamu boleh ambil bacaan. So kalau macam ni kamu tak perlu nak convert apa-apalah, sebab kita memang guna range yang sama dengan dia punya display ni. Okay, selesai. Standby. Okay, saya tak tunjukkan lah dekat calibrator ni sebab kita ulang prosedur yang sama. Kita just tukar nilai dia. Saya masukkan 5 volt DC. Kita, saya output on. Okay, ni test point kamu yang ketiga.
sih. Selesai. Saya akan masukkan test point yang keempat. 7.5 volt. Okay. And then saya akan masukkan test point yang terakhir untuk parameter volt DC. Saya akan masukkan 10 volt. Okay, selesai. So kita akan tekan button output standby kat sini, output standby untuk kita stopkan supply. And then kita pergi ke parameter ketiga, which is current. Current AC. So saya masukkan, saya nak test sampai 1 amp ya. 1 amp enough. Kita ambil range 1 amp. Select current AC. Then dekat sini kita tukarlah dia punya sambungan. Okay, sambungan terminal dekat calibrator pun kita tukar. Kita tukar dekat bawah ni sebab kita nak test pada range 1 amp je kan. So dekat terminal ni dah cukup, tak perlu guna yang 20 amp ni. Pakai yang 2 amp ni. And then kita masukkan kosong current. So current ampere lah. AC kita tekan yang ni. Kita tekan shift and then tekan AC. So jadi 0 milliwatt AC. And then kita enter. Lepas tu kita tekan output on. So kita tengok, sepatutnya dia tunjukkan dekat 0 lah. Okay, kamu boleh ambil bacaan. Saya tekan untuk standby and then kita masukkan bacaan yang kedua. Test point yang kedua 0.25. Okay. Saya tekan 0.25, saya tekan enter.
and then saya tekan output on. Nampaknya ada problem sikit dekat kita punya analog meter ni. Okey, dia ada problem sebab saya dah salah pilih range tadi. Sebenarnya range untuk current bukan follow yang atas ni, follow yang bawah ni. Okey, saya buat perasan. Kita tutup dulu supply dia. Then kita tukar range dia lah. Tadi kita nak pilih 1M kan, 1M kat sini. Okey. Boleh nampak semua. Okay, first tadi kita nak test 0 kan. So saya ambil balik bacaan dia 0. 0, enter, put on. Okay, bacaan yang pertama tadi kamu abaikan, kamu ambil bacaan yang ni. Yang pertama tu tersilap range. Then kita pergi kepada bacaan kedua. Bacaan kedua 0.25 M. Then kita tekan output on. So kamu ambil bacaan ni. Okay, tekan standby. Saya ambil bacaan ketiga. Kamu ambil bacaan. Okay. Saya letak bacaan keempat 0.75 M. Okay, boleh ambil bacaan.
lagi. And then test point kita yang terakhir, satu M. Okay, boleh ambil baca eh. Okay, selesai parameter yang ketiga. So kita pergi pada parameter yang terakhir. So kita punya terminal dekat dekat kita punya calibrator steering main, sebab kita nak measure current, kita nak inject current. So kita, yang bertukar adalah dekat kita punya UT. Kita nak test punya DC current. So ni DC lah, simbol untuk DC. Kita select range ni. Let's say saya nak 10 mili, range 10 mili. Kat sini. Okay. So saya akan inject kat sini 10 mili M. So kita nak DC kan, so kita tekan DC. So mili M DC, kita tekan output on. So supposedly dia baca 0 lah, 0 volt. Okay, kamu boleh ambil bacaan. Okay, saya tekan output standby. Saya nak masukkan bacaan yang kedua, 2.5 mili M. Okay. 2.5 mili M DC. mili MDC. Salam. Era sini kecil. Nak pinjam satu rekam. Oh, tak apa. Nak pinjam terbokap termometer. Antiri dengan transmitter sikit dia. Yeah. Ambil. Sorry. Alright. Okay, awak boleh ambil bacaan eh. Okay, seterusnya saya akan masukkan test point yang ketiga. Mili M. Okay, ini adalah 5 mili M. So awak boleh start ambil bacaan. Okay, seterusnya saya akan masukkan test point yang keempat.
7.5 mA DC. Okay, boleh start ambil bacaan. Okey, dan bacaan yang terakhir adalah 10 mA DC. Okay, boleh start ambil bacaan. Okey. So selesai prosedur calibration pada hari ini, and then awak punya bacaan tu nanti awak akan masukkan ke dalam rumus uncertainty, atau awak boleh masukkan ke dalam awak punya uncertainty template. Sebab ada banyak tadi kan, awak boleh masukkan dalam uncertainty template yang saya pernah ajar awak dekat dalam Excel tu. Tapi tadi kalau awak fokus kepada measurement yang saya demo dekat awak tadi, ada satu point bacaan yang mana dia tak sama. Macam tadi kalau awak perasan kebanyakannya sama kan semua kan. Tapi ada satu point calibration tu bacaan dia tak sama. So bacaan yang tak sama tu saya nak awak kira uncertainty by hand calculation. So, dan awak akan letak dekat dalam awak punya calibration report. Satu point tu je cukup untuk hand calculation. Yang lain boleh letak dekat dalam template Excel. Awak terus masuk dekat awak punya Excel template yang awak design. Okay. Okay. Sekian, terima kasih. So ini adalah demo pada hari ini untuk calibration of analog multimeter. Okay, terima kasih. Kita akan jumpa pada sesi demo calibration pada kelas yang akan datang. Okay, assalamualaikum.